Kan orangnya datang juga ya, walaupun agak telat sih. Ya alhamdulillah, setidaknya dia bisa nempatin janjinya. Nih gantian, capek tau dari tadi nunggu ini kan. Ah, nyantai dulu. Wan, gimana? Udah dapet belum ikannya? Belum, Sep. Sabar aja terus doang. Semoga hari ini rezeki. Amin. Kamu gimana sih? Dari awal saya lihat kamu kerjanya yang paling ceroboh. Bisa rugi lama-lama kalau gini terus. Maaf Pak, tolong beri saya. Ah udah, mulai sekarang gak usah kerja di sini lagi. Pergi kamu. Mana ada ini kan? Dari tadi gak muncul-muncul. Ya, sabar aja. Dari tadi juga sabar, mana hasilnya? Lah, sebentar dulu. Bila bantu? Ular nih. Lihat tuh, udah level berapa? Eh, teman-teman, udah mau maghrib nih. Pulang yuk. Eh, yuklah, yuk. Ah, baru kali ya. Sendal saya. Ah! Uy.
udah pulang. Gimana? Dapat nggak ikannya? Belum kak. Yang ada si Asep tuh kakinya berdarah kena ranting. Astagfirullah. Terus gimana sekarang? Ya, alhamdulillah sekarang udah diobatin sih. Oh, alhamdulillah. Ya udah, sekarang mau mandi, habis itu salat terus makan. Iya kak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah, agar bisa makan enak, makan ayam goreng, dan semoga kakak bisa cepat dapat pekerjaan ya Allah. Amin. Maaf ya mas, di perusahaan ini sudah tidak ada lowongan.
Mana ini ikannya? Bukannya dapat ikan, malah dapat sendal tuh. Udah, sabar aja. Aduh si Asep tuh. Kenapa Sep? Kenapa Sep? Kenapa Sep? Kenapa Sep? Kakak Umon. Kakak sih kenapa? Tarik nafas dulu baru ngomong. Masuk rumah sakit kan? Sabar ya, kita tunggu info selanjutnya dari dokter. Waalaikumsalam. Ya, ini lagi di rumah sakit sama Iwan. Ya, ini mau pulang. Waalaikumsalam. Maaf ya, tadi saya disuruh pulang. Saya duluan ya. Ardi. Ini adanya Irfan ya. Semua administrasi sudah saya bayar ya. Maaf, ini siapa ya? Tadi kakak kamu menyelamatkan saya. Ini tolong diterima ya. Apa ini? Udah, ambil aja. Iya, makasih. Sama ini, tolong sampaikan ke kakak kamu ya. Iya, nanti saya sampaikan. Ya. Saya permisi dulu ya, masih ada pekerjaan yang harus diuruskan. Makasih ya.